Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku akan bikin one brand makeup tutorial lagi, dan kali ini brandnya adalah Makeover. Sebelumnya aku sudah bikin voting gitu di Instagram sama di Snapchat aku. Jadi tuh aku bingung aku mau upload Maybelline dulu atau yang Makeover dulu, dan ternyata lebih banyak yang pilih Makeover. Jadi ya begitu aku upload yang Makeover dulu, dan nanti aku akan upload yang Maybelline di tanggal 13 Juni, which is next week. So yeah, make sure to watch it too. Okay, untuk look aku kali ini, aku pengen bikin look yang agak heavy. Bukan agak sih, kayaknya udah heavy banget deh. Karena aku jarang banget kan makeup yang tebel, bener-bener tebel, warnanya bener-bener begini. So yeah, I just wanted to try if I can pull it out. Dan yep, ini hasil makeupnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Okay? Jadi kita mulai dari bare face. Aku pakai primer makeover yang warna ungu karena aku ngerasa kayak lagi kusam gitu kulitnya. Jadi aku pakai yang warna ungu dan ratakan ke seluruh wajah. Setelah itu aku pakai liquid foundationnya, dan aku pakai yang nomor 1. Aku menggunakan foundation brush untuk menyebarkan foundationnya ke seluruh muka aku. Gak apa-apa agak berantakan karena nanti akan kita ratakan dengan beauty blender. Aku akan menggunakan foundation yang sama untuk ngecover dark circle aku dan blend lagi dengan beauty blender. Setelah foundationnya selesai, aku akan menggunakan foundation yang paling gelap untuk shading dalam. Entah kenapa lagi pengen aja gitu shading dalam. Di sini aku menggunakan kuas kecil untuk apply shadingnya, lalu blend dengan beauty blender agar hasilnya terlihat lebih halus. Oh iya, nanti aku akan list semua produk yang aku pakai di description box, jadi jangan lupa untuk cek description box, okay? Dan pastinya aku nggak akan melupakan lip balm untuk bibirku yang lagi kering. Dan yep, ini aku pakainya emang kayak gini, makanya aku nggak pernah pinjemin lip balm aku ke orang lain. Setelah itu aku akan baking dengan loose powdernya. Ini aku pakai yang nomor 1 juga. Dan yes, we are already set our base. Sekarang saatnya untuk gambar alis. Untuk alis aku menggunakan eyebrow kit terbarunya. Dan untuk alis aku di tutorial yang ini, aku mau bikin alis itu agak bold. Lalu sebagai pengganti eye primer, aku menggunakan concealer yang ada di eyebrow kit. Lalu untuk eyeshadownya aku pakai warna yang peach shimmery gitu untuk seluruh kelopak mataku. Selanjutnya aku tambahin warna coklat dari Emperor Brown, dan gak apa-apa kalau berantakan, cause we're just gonna blend it. Dan aku tambahin lagi warna coklat tuanya. Dan juga jangan lupa di bagian bawah mata. Lalu aku tambahin warna hitam di bagian outer V karena aku pengen hasilnya agak smoky eyes gitu. Dan dengan kuas yang bersih aku blend ke atas supaya garisnya itu gak ngeblok. Dan juga jangan lupa untuk aplikasikan di bagian bawah mata. Di sini aku tambahin lagi warna hitamnya karena aku pengen look ini tuh terlihat bold. Dan pastinya aku blend lagi dengan blending brush. Lalu aku tambahin warna Tosca di inner corner supaya lebih berwarna saja. Jadi nggak bosan warnanya cuma coklat hitam gitu. Lalu setelah selesai dengan eyeshadow, kita akan sapukan bedak di bawah mata ini. Setelah itu aku menggunakan eyeliner hitam dengan angled brush, lalu aku line bagian tight line bawah dan juga bagian atas.
Dan pastinya jangan lupa mata sebelahnya ya. Karena aku gak ada maskara makeover, jadi aku langsung skip aja ke jepit bulu mata dan pasang bulu mata palsu. Untuk bulu mata, aku pakai Mink Lashes dan ini yang Beauty Queen. Ini tuh bulu mata all time favorite aku banget karena bulu mata ini tuh bikin mata aku kelihatan gede gitu. Oke, sekarang mata sudah selesai, saatnya muka. Aku akan pakai contour and highlight palette-nya Makeover dan ini aku pakai warna paling terangnya untuk nge-highlight. Terus sapukan sisa baking tadi dengan kuas yang sama dan saatnya untuk contouring. Di sini aku pakai warna yang paling gelapnya untuk contouring. Lalu aku menggunakan kuas yang lebih kecil untuk ngekontur hidung jambu aku yang ini. Lalu pakai blush on. Blush onnya pakai tipis aja dan ini yang warna peach dan aku nggak tahu ini aku lagi ngapain. Harvana lah. My favorite highlight. Di sini aku pakai highlightnya yang stack ini yang shade Crystalis. Oh my god, I love that glow. Untuk ngeset semuanya, aku menggunakan two-way cake yang nomor 3. Dan terakhir, I'm going to use red lipstick to complete this look. Duh, pakai lipstick merah tuh susah banget ya. Benar-benar harus detail banget, harus sabar. Kalau kecoret dikit aja ada. Sekarang aku lagi rapiin samping-sampingnya and we're done with the whole look. Yay! Okay guys, so that is the end of the video. Thank you so much udah meluangkan waktunya untuk nonton dan juga untuk voting. I love you all. Mwah. And comment down below kan mau aku bikin video apa lagi, okay? Oh ya, maaf ya kalau kalian denger suara klik-klik-klik-klik dari tadi. It's my boyfriend lagi main Dota. Ada yang main Dota di sini? So yeah, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe and I'll see you in the next video. Bye bye. Love you all.